masalah bekalan air terputus sering melanda dan membimbangkan ramai. Geran Komuniti Subang Jaya telah diberikan kepada projek yang berfokus terhadap menyelesaikan masalah ini. Air batuan granite yang mana kedudukannya 100 meter di bawah tanah. Gunakan inovasi, umpama kami drilling di kawasan oil and gas. Air yang diperolehi itu amatlah jernih. pH kami dapat 6.7. Bekalan air tiada limit, tiada had. Kami ada cuba beberapa hari pumping tanpa henti dan air tidak terputus. Confined aquifer ni, bekalan air yang daripada sumber yang diperoleh ini tidak terjejas oleh pencemaran di atas melalui apa-apa proses penapisan. Dia penapisan semula jadi dengan batuan bawah tanah. Kami inovasikan satu sumber alternatif air supaya ianya kalis kemarau. Kita melihat potensi bawah tanah, perkara yang kita kena lihat adalah ketersediaan tempat tersebut untuk dibangun air bawah tanah. Kita akan tengok adakah tempat ini ada keperluan dibangunkan air bawah tanah, dan juga kita akan tengok juga potensi dan termasuk jika ada risk of disaster. Bagi pihak GMG, kumpulan kerja ini sangat efisien, sangat baik. Jika dibangunkan tube well di kawasan ini, apakah impak akan datang? So kita melihat secara keseluruhan. Dalam kita buat kajian air bawah tanah, perkara pertama yang akan dilihat pemetaan geologi. Air yang diperolehi daripada sumber alternatif ini memang memanfaatkan, dan dana untuknya pasti disyukuri komuniti yang menerima manfaat ini. MBSJ telah memberi geran komuniti kepada kebun-kebun di MBSJ, antaranya adalah kebun komuniti UHC3 4P berupa satu teknologi berkaitan dengan penggalian air bawah tanah untuk kemudahan kebun komuniti. Di samping itu juga, kebun ini menerima geran berkaitan dengan projek kelulut yang diusahakan bersama dengan pihak UNICEL. Projek penggalian air bawah tanah adalah dengan kerjasama pihak UiTM. Kita nak membantu pihak kebun komuniti untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di kawasan kebun, antaranya masalah bekalan air. Projek penggalian bawah tanah ni sangat bermanfaatlah. Dia boleh menjadi sumber air kepada penduduk setempat. Saya pun nampak MBSJ ada buat banyak menolongkan kita. Bila masa musim panas, air tak cukup, kita ada itu banyak pokok kita pun cantikkan. Kita minta dari MPP4. Ya, Kamaru bagi kita tahu MBSJ ada satu grant bagi kita tube well. We are the first one in MBSJ ada tube well. Bekalan air di dalam tanah sebenarnya berlipat kali ganda lebih banyak daripada bekalan air permukaan yang kita ada. Penggunaan air bawah tanah di Negeri Selangor ni baru dalam 1% sahaja daripada jumlah air yang boleh digunapakai. Air sekarang kita guna itu semua sangat cantik, very fresh, very sejuk. Semoga kebaikan projek sebegini dapat diteruskan di lokasi lain juga supaya lebih ramai warga Malaysia dapat menerima manfaat daripadanya.